Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ketemu lagi dengan saya di channel Farhan Nartazan. Pada hari ini saya akan memberikan tips untuk membersihkan bulu-bulu kucing yang tertinggal atau yang jatuh di peralatan rumah tangga kalian. Misalkan di kursi, di meja, ataupun di tempat-tempat lainnya. Ini cukup simple bahannya, hanya menggunakan stiker bekas resi, ya, stiker bekas resi untuk membersihkan bulu, ya. Caranya kita pertama kupas dulu stikernya, ya, seperti ini, ya. Nah, seperti ini pemirsa, ya. Nah, kemudian kita gosokkan, ya, di sini. Nah, ini dan juga terus, ya. Nah, ini juga. Ini ada debu-debu juga, ini bekas bulu kucing, ya, nempel di sini tuh, ya. Jadi kalau untuk Anda khususnya yang pengusaha all shop, kalau dapat resi jangan dibuang, ya. Yang hobi pelihara kucing tuh, ini ada bulunya nempel, ya. Ya, tutorial ini singkat, mudah-mudahan bermanfaat, karena biasanya resi-resi kayak gini tuh dibuang karena udah nggak kepake, ya. Daripada dibuang lumayan. Oke, terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.